Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kali ini saya mau belah bambu ori pindah ke stup. Kemungkinan isinya banyak. Jadi panjangnya bambu ini 2 meter. Ini 1 meter, cuman saya potong jadi 2. Karena susah kalau langsung 2 meter. Nah, ini bambunya. Ini yang 1 meter. Nah, ini yang 1 meter lagi. Ini potongan ini. Itu sambungan yang ini karena susah kalau langsung motong 2 meter. Jadi dipotong 1 meter, 1 meter akan dipindah ke kotak stuk. Oke. Kita lanjut ke video, guys. Dalam pemindahan kita siapkan kotak dulu. Kita siapkan 2 kotak karena panjangnya 2 meter, takutnya ada 2 ratu di dalamnya. Oke, siapkan kotak ke anu tuh. Kita kan tuh ini. Oke. Ternyata guys, madu ini, madu satu frame full, ini madu satu frame full, cuman di sampingnya keserang semut, untung masih selamat. Nih, ini benar-benar koloni super. Ini panjang 1 meter, panjang 1 meter ya. Kita lanjut pemindahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini madu. Ini telur. Ratu nendi. Ini telur kita pindah ke kotak paling depan. Biasanya anak ratu loro mani, coy. Nah, ini ratu, bro. Jelas. Ini koloni super sekali. Wow. Alot sekali. Ini madu murni, bro, tanpa campuran apapun. Ngambilnya susah. Malamnya susah, ngambilnya susah. Malamnya banyak. Malamnya banyak nih, bro. Wah. Wah. Wow. Wow. Wah, sampai menetes-netes, cuy. Wah, ratune loro, bro. Cepet, 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 cepet. Ini ada 2 ratu. Jadi bisa jadi 2 kotak. Selamat. Awas mabur. Mabur, gue. Oke, sing tua-tua. Aku nih diplo. Aku seneng kene. Anu seperti ini kotak. Ratu, ratu. Ah. Sip. Ki sing ini sing itu. Lah kok. Salah ratu nom sih. Ini madu. Oh, bro, ini madu semua nih. Enak banget. Hah? Asam manis. Ini madu semua ya.
Asli, yang mau pesan silakan hubungi 0838 WA 0838 39 0884 98. Yang jauh bisa bayar di tempat via Shopee Tikli Madu Shop. Ini untuk satu bambu hampir penuh. Ini baru mana. Ini baru satu bambu ya. Kalau ada 10 bambu tinggal kalikan aja. Ini madu semua, bro. Nah. Ini bipolen bisa kita taruh di lebah di sini ya, untuk makan ratunya. Nggak usah kita ambil, nggak apa-apa. Dalam pemanenan itu jangan sampai madunya diambil semua, harus disisain. Ratu nindi ratu nom ratu nindi. Ini yang udah dipindah ke kotak. Ini banyak banget tuh. Aduh. Ini mulai pada masuk ke kotak stup. Satu bambu isi 200, satu calon telur ratu dan satu ratu muda. Madunya setengah kilo. Oke. Mas bro, ini dia mas bro hasil panennya. Ini cuman 5 bambu udah dapat segini, sekitar sekilo lebih lah. Ini belum diperes, masih utuh. Ini masih madu semua. Yang minat silahkan WA aja 0838 39 0884 98, atau yang jauh bisa pesan di Shopee Tikli Madu Shop. Terima kasih.